السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالسنة إلى يوم الدين وسلم تسليما قصيرا برحمتك الرحيمين ارحمنا برحمتك الواسعة وعنفنا عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا. الحمد لله جمع أيام mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan keampunan Allah, yang mengharapkan rida Allah, yang sudah selesai menerikan salat fardu subuh di Masjid Dagang Setia, Simpang Ampek Pasaman Barat. Kita bersama surah Insyiqaq. Surah Insyiqaq jumlah ayatnya 25 ayat, 25 ayat pendek. Banyak di sana peringatan Allah yang patut jadi renungan kita di setiap waktu. Apalagi di pagi hari, apalagi di bulan Syakban. Sekarang sudah 8 Syakban, ya. Tidak uh, lama lagi, kita akan masuk Ramadan. Masuk Ramadan itu perlu membawa hati yang cinta Al-Quran. Masuk Ramadan perlu membawa hati yang cinta masjid. Masuk Ramadan perlu membawa hati yang cinta ilmu. Jangan Ramadan itu Ramadan. Kata orang, kata ulama, adat saja. Dia ibadat itu ada yang adat. ada yang ibadat nah, adat dan ibadat kalau bahasanya ada wa ibadah beda antara puasa adat puasa ibadat beda antara salat adat dan salat ibadat adat itu mungkin tidak ada kualitasnya ibadah dia kualitasnya maksimal jadi kita bersama surah insyikah di sini Allah memperingatkan ayat pertama kedua ketiga keempat Kelima Itu tentang fenomena hari kiamat Nanti bisa pulang ke rumah dilihat ya Ayat yang kedua Yang diseru manusia Ya ayuhal insan Wahai umat manusia nah, Kita dipanggil Allah Allah Rabbul Alamin memanggil kita Ya ayuhal insan Wahai umat manusia Inna deh Kamu ini hidupnya kerja Kerja keras Banting tulang Bukan istirahat, bukan rilek. Enakakah deh, kamu ini kerja keras lo katanya. Ila Rabbika menuju Allah. Kadhan fumulakih kita ini bekerja keras. Nanti setelah kerja kita akan menemui Allah. Ini ada dua mesej di sini. Pertama menyatakan bahawa hidup ini kerja patut. Bangun, bangun. Pakut tidur, tidur. Patut bangun, jangan tidur. Pakut, pakut tidur, jangan bangun lagi. Disettingkan, diaturkan waktu bangun dan waktu tidurnya, waktu kerja juga. Jangan lupa, famulaki Kita akan menemu ya Allah. Pendek saja ya. Yaual insan, wahyu manusia. Inna kamu ini bekerja keras yang ke sawah itu kerja keras yang ke kebun itu yang ke kantor yang mengurus negara kerja keras hmm, tengoklah ya subhanallah kita juga jadi ayat ini ayat menyuruh bergiat jangan berpangku tangan jangan banyak istirahatnya daripada bekerjanya ilah rabbika semua kita akan menuju Rabb, Rabb, subhanallah. Kita akan menuju Allah, kita akan kembali kepada Allah. Itu kalau orang itu meninggal disebut inna lillahi wa inna ilahi Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ha, formula famulaki nanti kita akan ketemu Rabb, ketemu Allah, ketemu sang pencipta, satu-satu berhadapan dengan Allah. Satu-satu berurusan dengan Allah. Bila sudah berurusan nanti tengok ayat sesudahnya. Tadi ayat 6 ya, ayat 7, fa amman utiya kitabahu bi fasaufa yuhasabu Rupanya kita ini hidup ini menulis rekor kita ditulis bangunnya, tidurnya, kerjanya ada catatannya. Kalau catatannya baik, rekornya baik, Fasaupayuha yuhasabu hisabu yasira dia akan dihisap dikira dengan hisab yang mudah sekali. Pernah rasulullah dalam murekkan ayat ini bersama sahabat ada lagi ayat lain dalam surah al-ma'arij ada ayat dalam surah sejada mengatakan bahwa lamanya orang berurusan dari kiamat itu khamsina alfasanah lima puluh ribu tahun sahabat kaget ya rasulullah lima ribu tahun Wah, lamanya kata sahabat. Kata Rasulullah, itu orang yang banyak kasus. Ah, ha, banyak kasus dengan Allah, banyak kasus dengan manusia. Banyak kasus. Banyak orang awak betul tele urusannya. Ah, ha, kait mengait. Subhanallah. La haula qutila billah. Mudah-mudahan kita di, dijaga Allah. Itu bagaimana banyak kasusnya kata Rasulullah. kalau orang tidak banyak kasus fasau nah, yasira akan dihisap dengan hisap yang yang ringan katanya Nabi Muhammad membuat contoh seperti melakukan sholat fardu sekali di dunia tadi kita sholat subuh mungkin sholat subuh kita paling lama 10 menit kadang-kadang kalau pagi Jumat mungkin 15 menit kalau hari biasa kalau bukan Jumat bukan bukan subuh kalau maghrib mungkin 5 menit Ah. Subhanallah. Subhanallah Jadi lima menit urusannya sudah selesai Subhanallah Ingat-ingatlah ya Ingat-ingat kalau kita akan dihisap Nanti pulang ke rumah Duduklah dengan istri Bacalah dengan keluarga Surah Syekh Allah memperingatkan Hidup ini kerja ah. Dulu pernah seorang murabi Berasal dari Syria. Waktu itu dia menyampaikan eh, Pengajiannya di Tripoli Orang beriman masuk kakinya kedua-dua ke dalam jana, ke dalam surga. Baru senang perasaannya katanya. Nah, subhanallah. Sebelah baru masuk al katanya. Nah, gitulah kata. Kalau baru sebelah kakinya masuk surga. Mungkin dia akan ditarik lagi keluar katanya. Itu kata syekh ya. Subhanallah. Jadi, begitulah surah-surah surah, uh, tentang fenomena hari kiamat. Tentang proses penghisapan nanti di sana. Uh, Mudah-mudahan kita... uh, dihisap dengan hisap yang baik Allah ma hasib Allah ma la alaina illa bi hisab yang yasir insyaAllah Allah jangan engkau hisap kami malangkan dengan hisap yang mudah Allah ma zidna wa la tangkusna wa akumna wa la tuhinna wa antina wa la tahrimna wa asirna alayna, wa la tuusir alaina wa adina wa ya karim ya wajib as ya Allah hanya rahmatmu yang kami harapkan ya Allah keampunanmu yang kami dambakan ya Allah Limpahilah kami dengan rahmat dan keampunan Ya Allah Jemaah yang salat subuh di masjid dagang setia Ya Allah Di masjid dagang mutakin Ya Allah Berilah kami keampunanmu rahmatmu Dekatkanlah hati kami dengan kitab sucimu Merupakan peringatanmu kepada kami Untuk pedoman kami dalam hidup ini Agar kami senang di dunia Dan senang di akhirat Ya Allah Jazakallahu <tuk> khara Allahumma inna ala zikrika wa syurika wa sani Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.